Loh, Ibu, Mas Rizky, kok kalian? Sayang, pokoknya aku minta kamu harus segera putusin Mutia. Aku gak mau jadi pacar kedua kamu lagi. Aku maunya jadi pacar kamu satu-satunya. Iya sayang, pokoknya demi kamu, ibunya Mutia, aku bakalan putusin anaknya. Aku akan cinta sama ibunya Mutia aja. Sama kamu, aku lebih milih ibunya daripada anaknya. Oh, jadi begini kelakuan kamu. Loh, bukannya tadi ibu udah pulang ya? Kemana ya ibu? Bu, ibu, ibu. Apa Mutia? Tumben kamu nyariin ibu. Uang bulanan kamu udah habis. Bukan loh bu, aku mau izin malam mingguan, boleh gak? Wah, anak ibu udah besar ya. Udah bisa malam mingguan sama pacar kamu bukan? Hehehe, iya bu sama pacar aku. Tapi aku mau pinjem baju ibu, boleh gak? Ibu kan banyak dress-dress gitu. Banyak kok, sebentar ya ibu ambilin dulu. Ini beberapa baju ibu, kamu coba aja di kamar kamu sana. Wah, baju ibu bagus-bagus banget ya, makasih ya bu. Haduh, anak itu udah remaja aja. Bentar lagi juga punya mantu nih kayaknya aku. Gak kerasa udah 15 tahun aku jadi ibu sekaligus ayah buat Mutia. Dan aku juga ternyata bisa jalanin hari demi hari yang berat ini. Padahal dulu aku gak pernah nyangka kalau aku bakal bisa jalanin ini semua. Sekarang ini kan kali pertamanya gue ngedate sama Kak Rizky. Gue itu udah ngekerasin dia, udah lama banget. Akhirnya gue ditembak juga. Pokoknya gue harus berpenampilan maksimal deh di malam pertama ngedate gue ini. Ya udah, gue coba-coba dulu deh bajunya. Yang ini bagus nih bajunya. Tapi gak suka warnanya, warna janda. Coba yang lain lagi deh. Ini ibu bajunya bagus-bagus sih. Modelnya juga bagus, tapi warnanya ini ih. Ganti lagi deh, gak cocok. Semoga ini satu lagi cocok deh sama gua. Nah, ini bagus nih. Aku cantik kan jadinya. Kira-kira ayang Rizkiku itu jemput jam berapa ya? Aku chat dulu deh. Kak Rizky, jemput aku jam berapa, Kak? Ini aku udah siap-siap. Kamu udah siap-siap belum? Selesai siap-siap, aku langsung OTW ke rumah kamu ya sayang. Oke Kak, aku harus langsung siap-siap nih. Aku make up dulu lah, harus dandan biar cantik. Wah, ini ternyata calon mantu ibu, ganteng juga ya. Ih ibu mah, jangan gitu ah, aku malu. Permisi bu, Mutianya diajak jalan dulu ya bu. Nggak jauh-jauh kok, paling ke mall atau ke kafe aja nongkrong. Iya silakan, tapi pulangnya jangan malam-malam banget ya. Iya bu, yaudah kalau gitu kita pamit dulu ya bu. Ternyata pinter juga si Mutia nyari cowok, dapet aja yang ganteng. Kak, ini semua kamu yang siapin? Iya dong, gimana? Kamu suka nggak? Seneng banget dong. Mutia, aku sebenarnya suka sama kamu dari dulu. Aku mencintai kamu, Mutia, asalkan kamu tahu. Setiap malam itu, tidurku nggak nyenyak. Tiap aku mau tidur, terbayang kamu. Mau makan juga terbayang kamu. Dimanapun aku berada, pasti ada bayangan kamu melintas. Mutia, apakah kamu sudi menerima cintaku? Ah, kakak, aku juga udah lama tahu suka sama kakak. Kakak itu keras aku 2 tahun belakangan ini. Iya, aku mau kok jadi pacar kakak. Benar, kamu mau menerima cintaku? Aku sayang banget sama kamu, Mutia. Ih, kok main peluk-peluk aja sih? Baru juga pacaran? Hehehe, saking senengnya nih. Ya udah kita makan yuk, sayang. Mutia, cinta aku ke kamu itu emang dalam banget. Aku cinta banget sama kamu. Iya, sayang, iya. Aku juga sama kok. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Ya udah sayang, kamu makan dulu ya. Sini, aku suapin. Makasih ya sayang, kamu udah
bikin malam ini jadi berharga banget. Makasih ya sayang. Iya sama-sama. Kalau gitu ayo kita pulang yuk. Takut dimarahin ibu kamu nih kalau pulangnya kemalaman. Eh, anak gadis ibu baru pulang. Sini duduk. Ini bu, ada martabak buat ibu. Aduh, padahal mah gak usah repot-repot. Oh iya, nah Rizky ini masih kuliah apa udah kerja? Oh iya, kebetulan aku ini udah S1. Sekarang lagi ngambil program pasca sarjana untuk S2. Sekalian lagi terusin perusahaannya papa aku. Kebetulan papaku itu punya perusahaan yang bergerak di bidang pangan, bu. Wah, keren juga ya. Ya udah Mutia, kamu gak bikinin pacar kamu minum? Oh iya, sampai lupa. Bentar ya sayang, aku bikin kamu minum dulu. Wah, ibunya pacar aku ini ternyata cantik juga ya. Padahal sudah berumur, tapi tetap masih cantik loh. Bu, ngomong-ngomong si Om biasanya pulang jam berapa ya? Loh, emangnya Mutia gak cerita? Ayahnya Mutia kan udah lama meninggal. Maaf ya bu, maaf. Jadi ibu ini janda? Hehehe, bisa dibilang gitulah Nariski. Pantesan janda, masih kelihatannya cantik banget. Ah, kamu ini bisa aja. Bu, ibu cantik banget. Bahkan ibu lebih cantik dari Mutia. Ini sayang, minumannya. Makasih sayang. Yaudah, udah malam nih. Aku pulang dulu ya. Duh, kenapa ya? Kok aku jadi kepikiran mulu sama pacarnya anakku ya? Apa jangan-jangan aku jatuh cinta sama pacar anakku sendiri lagi? Tapi gak mungkin lah. Ya masa iya sih? Aku suka sama pacar anakku sendiri. Ya emang sih, dia itu ganteng banget. Tapi jangan sampai deh aku suka sama pacar anakku sendiri. Ya udahlah, daripada aku mikir itu mulu, mendingan aku tidur aja. Duh, gak enak banget sih ya, udah lama menjanda. Mau makan sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi ya mau gimana lagi. Loh ibu, ibu makan sendirian aja nih. Ya sama siapa lagi atuh, ibu kan janda, ibu gak punya pasangan. Makanya kalau mau kemana-mana pun ibu selalu sendiri. Ya kalau ibu kesepian, ibu boleh kok ajak aku buat makan di luar. Ah kamu mah bisa aja. Sampai lupa nyuruh kamu duduk. Duduk dulu sini nak. Bu, ibu itu masih cantik bu. Ibu gak ada niatan buat nikah lagi emang bu? Duh gimana ya, ibu sih pengen. Cuma siapa yang mau sama ibu? Janda beranak satu. Ah ibu gak boleh ngomong gitu. Ibu cantik pasti banyak kok yang masih mau sama ibu. Masa sih? Wah makanannya enak banget ya. Kamu mau cobain? Boleh boleh. Nyam nyam nyam. Wah makanannya makin enak deh. Soalnya disuapin sama janda cantik. Hei. Sayang, kamu di mana? Aku udah selesai kelas nih. Kamu jemput aku ke kampus sekarang ya. Bu, aku mau jemput Mutia dulu ya. Mutia udah minta jemput nih soalnya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Rasanya kok aku makin nyaman ya kalau dekat sama Rizky. Duh, gimana ya? Aku harus deketin Rizky pokoknya. Aku harus dapetin dia pokoknya. Sayang, kamu kenapa sih? Kok sekarang kamu agak gimana gitu sikapnya? Kamu udah gak sayang sama aku? Loh sayang, kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku sayang banget loh sama kamu. Ya gak tahu kenapa, aku ngerasa kamu beda sekarang. Mungkin itu cuma pikiran aku aja kali ya, gara-gara aku kecapean. Nah itu, mungkin kali ya. Kamu kenapa sih sayang? Bawa motornya kok gak fokus banget? Kamu mikirin apa sih sayangku? Enggak kok sayang, enggak. Aduh, aku gak mikirin apa-apa. Aku cuma, lagi ngantuk aja sih. Ya udah, kamu pelan-pelan aja bawa motornya ya, kalau kamu ngantuk. Rizky, ibu suka sama kamu. Sebenarnya Rizky juga suka sama ibu, tapi gimana ya sama Mutia? Ya udah, gini aja Rizky, kalau di depannya Mutia, kita bertindak seolah gak ada apa-apa. Duh gimana ya bu, masa iya sih aku pacaran sama anaknya sekaligus sama ibunya? Duh apa kata orang nanti kalau ada orang yang tahu mengenai ini bu? Ya bagus dong sayang, hitung-hitung kamu beli satu gratis satu, hehehe. Tapi bu, kamu tatap mata ibu, kamu tatap mata ibu ya. Iya, aku juga sebenarnya suka sama ibu, cuma gimana bu? Ayolah sayang, kamu gak usah bingung, kamu bisa kok milikin kedua-duanya.
Yaudah deh, kalau dipaksa mah aku juga mau bu sama ibu. Jadi kita resmi pacaran ya? Iya bu, tapi kalau di belakang Mutia aja ya bu. Kalau di depannya Mutia, kita selayaknya biasa aja ya. Huh, lega juga. Ayo sayang, kita makan sama-sama kue yang tadi kita beli. Ayo sayang. Apaan sih ibu? Ih, jadi malu kan? Ya udah, kalian lanjut aja pacarannya. Ibu masuk dulu ya ke kamar. Apaan sih? Aib banget sih Mutia. Jiji deh liatnya. Sayang, kamu kapan sih putusin Mutia? Aku ini gak mau loh diduain terus begini. Apalagi nih aku jadi yang kedua. Ya sabar dong sayang. Aku kan juga harus cari cara buat mutusin dia. Kalau aku tiba-tiba mutusin dia, nanti malah dia curiga. Ih, tapi sayang, aku itu cemburu. Aku itu sakit hati kalau ngelihat kamu berduaan sama Mutia. Tuh, sayangku, gak boleh ngambek ya. Masa sama anak sendiri aja cemburu loh. Aku itu juga cinta sama kamu. Ih, siapa sih sayang yang ngeleponin kamu? Mutia sayang, aku angkat dulu ya. Kamu jangan berisik. Halo sayang, kamu di mana? Ini aku lagi ada urusan, kenapa yang? Enggak, aku cuma nanya aja. Soalnya tadi kata temanku kamu boncengan sama cewek, emangnya benar? Hah, mana ada sih? Fitnah tuh, aku lagi di kantor loh ini. Beneran? Apaan sih, kok kamu gak percaya sama aku? Udah pusing banyak urusan, kamu malah nambah pusing lagi, ah! Sayang, kita pulang yuk. Aku takut ada yang lihat kita terus dibilangin sama Mutia. Mending kita pacarannya di rumah aja. Hayu sayang. Loh, ibu, Mas Rizky, kok kalian? Sayang, pokoknya aku minta kamu harus segera putusin Mutia. Aku gak mau jadi pacar kedua kamu lagi. Aku maunya jadi pacar kamu satu-satunya. Iya sayang, pokoknya demi kamu, ibunya Mutia, aku bakalan putusin anaknya. Aku akan cinta sama ibunya Mutia aja. Sama kamu, aku lebih milih ibunya daripada anaknya. Oh, jadi begini kelakuan kamu. Heh Rizky, dia itu ibu aku loh. Kok kamu tega banget sih pacaran sama ibu aku? Ibu juga, dia itu pacar aku bu. Kenapa ibu merebut pacar aku? Ya orang pacar kamu yang cinta sama ibu. Udahlah, kamu tinggalin aja dia. Biar kami bisa bahagia. Ibu benar-benar keterlaluan. Selama ini aku kira ibu orang tua yang baik tahu. Tapi ternyata aku salah. Ibu malah merebut pacar anak ibu sendiri. Dasar murahan. Jaga bicara kamu Mutia, dia ini pacar aku. Aku lebih mencintai ibumu daripada kamu. Aku putusin kamu sekarang juga. Oh begitu, ya udah kalian pergi dari rumah ini sekarang juga. Ini rumah peninggalan ayahku, pergi kalian. Aku nyesel punya anak kayak kamu, dasar durhaka. Hayu sayang, kita pergi. Aku juga gak mau lahir dari seorang ibu yang seperti kamu. Aku juga gak mau punya ibu yang merebut pacar anaknya sendiri. Sayang, aku gak mau ya ketemu anak itu lagi. Pokoknya aku mau hidup sama kamu. Iya sayang, kamu tenang aja. Aku bakal bahagiain kamu kok. Aduh, habis lagi pisangnya. Buang ah. Loh, kok ada kulit pisang sih? Bah, gak kelihatan ini jalanan. Sayang, awas! Tidak!